Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali ke channel YouTube aku. Buat kalian yang bergabung channel YouTube aku, welcome. Nice to meet you and apa wachi. Guys, sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang gak suka sama video aku, kalian bisa skip aja ya guys. Dan buat kalian yang suka sama video aku, jangan di skip, tonton sampai selesai. Dan kalau kalian suka, jangan lupa bantu like-nya. Dan kalau kalian tanya apapun, silahkan komentar di bawah. Karena kalau aku tahu langsung jawab buat kalian nih guys. Atau kalau kalian cepat respon, aku juga aktif banget di Instagram. Kalian bisa sharing-sharing sama aku, tanya-tanya apapun, aku pasti jawab kalau aku tahu. Dan jangan lupa bantu subscribe channel YouTube aku, biar aku tambah semangat bikin video buat kalian. Oke, langsung aja kita ke videonya. Jadi sesuai judul dan thumbnail yang kalian lihat, aku bakal nge-review masker yang so viral itu di TikTok dan lumayan bikin aku gemes gitu, kayak viral dan mungkin baru beberapa orang yang nge-review juga di Indonesia, kayak aku juga gemes itu, jadi aku harus review ini. Jadi buat kalian nggak tahu ini masker viral kenapa sih, kalian bisa lihat trailernya di video ini, kalian bisa lihat aja. Ini mirip banget sama iklan yang ada di kayak Green Max Stick yang aku review. Kalau kalian mau cek ini videonya, kalian bisa cek. Itu mirip banget iklannya seperti itu. Dan ini masker-masker apa sih, kayak cuma di iklan kayak gitu. Aku kayak sebenarnya bosan mau beli, tapi gak apa-apa buat kalian, aku bakal nge-review ini sejujur-jujurnya. Kayak gak mungkin kan beruntusannya langsung kehapus, langsung kayak dipakai pertama. Mungkin kalau ini benar-benar bagus atau mungkin ini benar-benar bekerja, itu gak akan seinstan yang ada di iklan ini ya. Kalian jangan percaya iklan-iklan seperti ini, sekali usap langsung hilang. Itu mereka pikir kita tuh kayak bocil banget sih, kayak jahat banget sih kan seperti itu. Kayak gak mendidik, kayak aneh, kayak udah gila sendiri gitu sih menurut aku. Ini di luar negeri, aku punya di Shopee. Kalian bisa cari aja kalau beli di Shopee, Ice Cream Max atau masker wajah Salicylic Acid. Dan dia tuh kayak kemasan yang pertama yang viral sering di review atau yang ada di TikTok itu kayak kemasan susu kayak gini. Itu mungkin yang 300 ml ya. Dan itu harganya lumayan lebih mahal. Dan karena aku cuma mau review, nggak mau pakai, karena aku juga belum tahu produknya seperti apa, mending aku coba-coba dulu. Aku beli yang kecilnya, ternyata ada yang packaging kecilnya. Ini 60 ml, botolnya kayak gini, beda sama yang 300 ml yang viral itu. Itu yang kemasan kayak plastik gitu packagingnya, kayak susu, krim susu gitu sih. Itu nama tokonya blinks.id. Dari harganya 66.000 katanya, jadi 23.000. Jadi aku cuma beli 23.000 yang ini. Yang ini ukurannya 60 ml. Jadi kalian jangan bingung kalau ih, oh salah nih, bukan ini. Ini sama ya sama packaging, cuman yang lagi viral kan packagingnya itu ya besarnya. Aku nggak mau langsung beli itu karena kebanyakan dan membuasir nanti. Karena kalau aku belum tahu hasilnya, mending kalian coba-coba yang kecilnya dulu, nggak apa-apa. Ini lebih bagus sih yang kecil sih menurut aku, lebih simpel, murah. Tapi tunggu dulu ke kesimpulannya, jangan langsung beli, oke? Okay? Jadi ini produk dari China, bukan dari Indonesia. Jadi semua tulisannya China dan ini warnanya tuh biru, soft blue. Dan beberapa ada gambar kayak es krim gitu, kalian nggak bisa lihat kan. Ini bukan karena ada pantulan cahaya atau lighting atau backlight, nggak ada sama sekali. Ini memang ada sih backlight, cuman ini memang aku aja yang di depan mata gini susah banget buat ngebacanya. Kayak warnanya tuh putih, kayak susah ngejelasin tulisannya. Nih kalian bisa lihat aja, putih terus gimana ya, glossy gitu, kayak hampir nggak kebaca sih, susah banget buat dibaca, jadi nggak usah lah. Dan soal aromanya, dia tuh kayak ada sedikit obat, sedikit banget, nggak tahu, tapi menurut aku sedikit banget, tapi nggak bakal ngeganggu sih, nggak kayak wangi-wangi parfum, nggak ada bau parfum sih kalau menurut aku yang aku rasa. Jadi ya biasa aja sih menurut aku soal baunya, nggak mengganggu lah. Dan for informasi, aku ini udah beli selama 3 minggu di aku. Sebenarnya aku mau review minggu lalu, cuman aku rasa kayak gimana gitu, masih malas-malas gitu. Dan aku udah mulai gemes sama mereka yang kayak ternyata mungkin banyak dari kalian mau review yang kayak real gitu, tapi cuman kayak asal gitu, aku juga gemes gitu. Jadi aku udah pakai selama 4 kali. Sekali lagi, setiap aku review, aku nggak langsung unboxing, langsung pakai terus bilang ini guys, nggak seperti itu ya. Karena aku juga malu, nggak mau gitu loh, kayak pembohongan, pembodohan, kayak atau nggak real, siapa tahu produknya bagus kan aku belum coba. Aku udah bilang ini nggak bagus, atau kasih siapa tahu ini cuman pemakaiannya langsung pertama bagus, tapi hasilnya jelek gitu, nanti jadinya jelek. Jadi aku nggak seperti itu. Aku udah pakai ini selama 2 minggu 4 kali. Jadi aku udah pakai 4 kali ya. Seminggu 2 kali, aku nggak pakai setiap hari juga, aku nggak mau. Dan nanti ada ke kesimpulannya. Tapi sebelum ke kesimpulannya, aku langsung aja ke try out langsung ke kalian. Sorry guys, sebelum kita ke try out, aku juga mau kasih tau buat kalian, aku nggak dapet kayak ingredientsnya gitu, susah banget sih kayak klaimnya. Tapi klaim utamanya itu menghilangkan peruntusan, komedo, semua
semua masalah wajah itu langsung kehapus, itu klaimnya pokoknya. Kalau kalian masih bingung ini buat apa nggak dijelasin, pokoknya itu kalian bisa lihat aja iklannya buat apa itu katanya. Jadi kita langsung try out. Aku nggak pakai apa-apa guys, aku cuma pakai kayak toner, essence, serum gitu aja, nggak pakai krim apa-apa. Karena ini buat nge-review, jadi aku nggak perlu hapus lagi karena itu cuma kayak buat ngelembapin kulit aku, jadi nggak akan ngeganggu. Jadi soal teksturnya, nih kalian bisa lihat gel-gel gini. Kalian bisa lihat di sini aja sih. Itu kayak itu kayak apa ya? Kalian tahu aloe vera kan? Aloe vera gel gitu dari Le Boya. Hampir-hampir mirip, tapi ini kayak enggak terlalu, si aloe vera kan lebih langsung ke menyerap, kalau ini enggak. Kita bakal pakai ini kayak aloe vera gel menurut aku. Ada bau obat. Kalau aku enggak salah, kalian koreksi ya. Salicylic acid itu bukannya apa ya? Bukannya obat jerawat ya, salicylic acid itu kayak obat gitu kan. Aku salah, koreksi. Nih, jadi cuma dipakein segampang ini katanya. Dan kalian bisa pakai tidur katanya, tapi jangan ikutin aku ya guys, aku juga kurang jelas soal itu. Dan aku udah pakai selama 4 kali 5 kali sama ini, biasa aku kalau pakai masker gitu. Nih, aku usapin ke tangan aja, enggak apa-apa lah. Kalian bisa lihat teksturnya. Pas aku pakai kayak gini. Aku enggak pakai apa-apa, cuma pakai lipstick sama kayak aku bilang tadi, kayak cuma toner aja. Jadi ini pas pengaplikasiin dia tuh kayak lembut banget sih teksturnya, lembut-lembut banget, super lembut. Dan kayak dingin banget. Apakah aku di bawah AC? Enggak tahu sih, ini dingin. Memang dingin dia, jadi kayak dingin gitu, cuman dia agak sedikit lengket. Kayak aku kurang suka di tangan ini juga agak lengket sih. Tapi kan kita bakal bilas, jadi enggak masalah soal lengket menurut aku. Dan kita bakal tunggu. Kita bakal tunggu dulu sampai dia mengering, nanti aku bilas dan aku jelasin ke kalian apakah ini langsung kehapus atau enggak. Nanti aku jelasin ke kalian kesimpulan aku selama pakai ini ya, oke? Okay guys, jadi kita udah tunggu 10 menit. Kalian bisa lihat ini masih kayak kilo-kilo gini, tapi sebenarnya ini udah lembab, enggak sama pertama. Ini udah enggak cair, dia udah ngeresap gitu, jadi lembab gini. Dan setidaknya aku masih punya kayak gak mulus wajah aku, masih ada ini. Kalau memang disesuai iklan, ini pasti bakal keangkat kan. Coba kita coba bareng-bareng. Gak ada guys. Bersih. Gak diambil nih. Ini dia, ini gak diambil nih. Oh mana katanya kehapus. Nih. Gak ada ya. Gak ada teman-teman. Atau mungkin kayak gini. Keambil. Karena ini Aku pakai ini teh. Teh green tea. Kayak mirip aja, kayak kotoran-kotoran di wajah gitu. Aduh. Parah-parah, gak seperti yang di iklan. Terot, jadi gak seperti yang di iklan kan. Dan terang aja, aku kasih kesimpulan aku selama aku pakai 4 kali sama ini, 5 kali. Kesimpulan aku, karena wajah aku juga yang gak mulus-mulus banget, jadi ada masih kayak apa beberapa gitu. Ini, dikit tekstur. Kalau memang dia langsung bekerja instan, ini pasti langsung keangkat. Sedangkan di aku enggak sama sekali. Dan sedangkan ini udah kelima kalinya aku pakai. Dan soal mencerahkan ini no, enggak kelihatan sama sekali. Soal melembabkan pasti banget, karena ini apa?
Ini teksturnya kayak aloe vera gel, teksturnya kayak cuman menurut aku ya, aku rasanya cuma melembabkan aja, enggak lebih dari itu. Tapi aku maaf banget ya, aku kayak masih 2 minggu guys, maklum. Jadi mungkin buat kalian yang udah pakai lama dan udah tahu khasiatnya, manfaatnya, atau yang manfaat lebih panjang pakai ini lebih bagus apa lebih gimana, kalian bisa komen juga kasih tahu aku ya, siapa tahu aku juga salah. Kalian bisa coba ini jangka panjang, karena menurut aku juga enggak ada efek jeleknya di aku, enggak bikin apa-apa, cuman kayak dia lembab ya lembab, kulit kenyal, cuman gak ada untuk putih atau beruntusan seperti di iklan. Oke, aku rasa segitu aja review sama trade aku dari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan saran dari aku, kalau kalian mau cari suatu produk, kalian harus baca review dari A sampai Z. Jangan capek, mau itu satu produk, mau murah, mau mahal, semua sama. Buat kulit kalian, lebih hati-hati lagi, lebih baca review, jangan sampai membasir atau gak cocok, malah merusak kulit kalian. Lebih harus pintar-pintar ya guys, jangan sampai salah. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Dan kalau aku ada kesalahan, kekurangan dalam video, aku mohon maaf banget ya guys. Dan jangan lupa bantu like kalau kalian suka. Dan jangan lupa bantu subscribe. Bye.